La ilaha illallah. Habibillah ala yasin habibillah.
bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-badri ya Allah bi ahli al-badri ya Allah jihad nganggu dunyane jihad nganggo dunyane uki nganggo jiwa ragane kanggo mulyano agama muga-muga dipun ridhoi Allah muga-muga dipun ridhoi Allah jihad nganggo dunyane uki nganggo jiwa ragane kanggo mulyano agama muga-muga dipun ridhoi Allah muga-muga dipun ridhoi Allah sholatullah salam nganggo dunyane uki nganggo
ridhoi Allah. Muka-muka dipun ridhoi Allah. Ya iku wong sing bener, ora sampah uripe kepringer, masih pahit tetap berjuang demi kemakmuran di masa depan, demi kemakmuran di masa depan. Dengan halaman 42, bangunlah jiwamu dan jasadmu, ilmumu dan wawasan. Damel dawe Gusti Allah surat Al-Hujurat ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hujurat ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi billahi wa rasulihi thumma lam yardabu wa jahadu bi amwalihi wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa ingsun lawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani Zat kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur Zat kang maha welas asih ing dalem akhirat belaka. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ngucap sapa sira Muhammad, in kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku tuhibbuna padha demen sapa sira kabeh Allah ing Allah, fattabi'u mongko anut sapa sira kabeh ni ing ingsun, yuhibbukum mongko bakal gawe demen ing sira kabeh sinten Allah Gusti Allah, wa yaufir lan ngapura sinten Allah lakum marang sira kabeh dunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh, wallahu utawi Gusti Allah iku ghafurud Zat kang paring pangapura, rahimun tur Zat kang welas asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satemene wong sing iman, wong sing percaya pangeran lan percaya marang Rasulullah, melu nurut marang Rasulullah, melu nurut marang Rasulullah. Pemahami syair punika bahwasannya orang yang iman itu pasti percaya kepada Tuhannya,
yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah iman kepada Allah, itu pasti juga iman kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa yang dinamakan dengan iman? Iman adalah bahwasannya saya, aku itu percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada kitabnya, terus percaya kepada hari akhir dan qada dan qadar. Ngoten niku. Iku secara napa? Artinya secara istilah. Di sini kalau seseorang hamba yang sudah percaya, itu pasti nurut kepada perintahnya. Entah itu dalam keadaan apapun, dalam masalah apapun atau bagaimanapun, itu pasti tetap melakukan perintahnya. Ya, yang kita umumnya pada umumnya bukti iman kita kepada Allah, yaitu melakukan sholat lima waktu, itu bukti bahwasanya kita distempel menjadi hambanya Allah. Itu bukti. Jadi kita sholat lima waktu itu tidak bisa dipamerkan, karena itu sudah hal yang wajib bagi kita semuanya. Kenapa seperti itu? Karena ya itu memang kewajiban bagi seorang hamba. Itu adalah stempel bahwasanya kita itu hambanya Allah. Baru kalau yang lainnya, ibadah yang lainnya. Tapi sebenarnya gak boleh dipamerkan. Karena kalau ibadah niatnya pamer itu malah tidak bagus. Maksudnya itu kalau pamer sholat wajib itu enggak bagus lah. Soalnya itu stempel kita sebagai seorang hamba. Kemudian nantinya kalau seorang itu memang benar-benar melakukan perintahnya, terus kemudian menghindari larangannya Allah, nantinya dengan lantaran Rasulullah, syariat-syariatnya itu kita akan jalan. Bahwasanya ilmu yang atau syariat yang Allah tetapkan itu kan dilantarkan oleh Rasulullah. Jadi gak mau ya kita harus nurut Rasulullah, karena Nabi Muhammad itu adalah lantaran dari seorang hamba kepada Tuhannya. Makanya kita, kalau seorang hamba itu mencintai Rasulnya, itu pasti mencintai Tuhannya. Begitu juga sebaliknya. Kalau hanya cinta sama Allah, ya belum tentu cinta pada Rasulnya. Contoh saja kalau dahulu masih belum ada Rasulullah, ya umat-umat terdahulu, ya yang dicintai ya juga Nabi yang terdahulu, karena belum paham. Tapi kalau Nabi-Nabi yang dulu itu sudah tahu Rasulullah, tapi umatnya belum tahu. Makanya kalau seorang hamba itu cinta pada Rasulnya, pasti cinta pada Tuhannya. Nah, nanti kemudian kalau
seorang hamba itu selalu melakukan perintahnya Allah, kemudian bertakwa kepada Allah, nanti akan timbul yang namanya manisnya keimanan. Kalau sudah merasakan manisnya keimanan, kita semua itu ketika beribadah itu akan mudah atau enteng. Soalnya kalau kita sudah merasakan manisnya keimanan, itu apa-apa tidak bisa menghalangi kita. Terutama kalau orang yang sibuk bekerja, itu kalau sudah merasakan manisnya keimanan, kalau ada panggilan Allah atau adzan, itu pasti langsung langsung melakukan kewajibannya. Tapi terkadang orang yang ketika bekerja dengan sibuk bekerja itu kadang meremehkan. Kadang orang sih nembiatan kue lah waktu ini sih toko. Nah itu perkara tersebut itu akan bisa mengurangi derajat keimanan kita. Makanya kalau seorang yang sudah merasakan manisnya keimanan itu akan secara otomatis melakukan atau secara langsung hatinya akan connect kepada Allah. Oh iki wayahe kewajibanku. Ya wis tak dereni sik kerjaku. Tak sowan teng Allah ngoten niku. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Allahumma fiqhilah aqwami thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang mamang orang kuatir, berjuang langgeng sampai akhir. Utamakno perjuangane yen kepingin mulya uripe, yen kepingin mulya uripe. Alhamdulillah, dalam memahami syair nomor kali ini kok sesuai dengan sampun jadwal romayai memantapkan. Ini pun uang yang ngaku iman, ini semua dengan teramang, dengan khawatir, ini bukan tak beti opo, ini tak beti sopo-sopo. Neng nek niki di praktek nonton lagu neorin, awak dewi sing ngaku iman ini, ngaku tentang ini masih dipertanyakan. Banyak hal-hal yang memang awake dhewe niki kedah belajar dan terus belajar berjuang mbuktekaken imane awake dhewe teng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun Rama Yayi dawuhaken menika niku nggih leres estu wong dasaripun ayat pun sampun sami-sami kepireng menika. Surat Ali Imran nggih sampun kesebat Al-Hujurat nggih kali ayat-ayat lintune tetes mbangun jiwa niki bukti akhirnya awake dhewe niki mboten mamang kali khawatir niki nggih tasih harus dibuktikan. Faktanipun nggih masih nopo nggih awake dhewe nek gelem jujur niku kadang mau besok mau sobis, kayak yo-yoan tentang yang kaulah nih tak cerita mawon, kalau nyambel nih kita sih belajar. Iman nih gini gandengannya Islam, tapi di wonten malih gandengannya bukti akan di ihsan. Rasul nih wow, nih ngelakoni nopo gemawon kan kedah seakan-akan awak dewi nih berhadapan kalian Allah atau sebaliknya kan kata nih. Secara definisi nih kan mengatakan seakan-akan sedoyo amal perbuatan awake dhewe niki
baik sing wajib maupun yang sunnah, hakul adam atau hablum minallah kalian hablum minannas niki sedoyo diawasi gerak-geri awake dhewe niki. Nah, pemahaman niki nek teng urip niki awake dhewe pun kagungan dereng. Niki nek mungguh kula ini yang harus juga diperjuangkan, dibuktikan sehingga akhir daripada masalah perjuangan menika sampai manggeng sampai akhir niki nek kepengin mulya yo harus dibuktekno. Awake dhewe terus harus belajar dan terus belajar sampai akhir. Nggih kudu menang. Siap enggak siap nggih kudu siap. Sampai awake dhewe niki saged ngraosaken nikmate iman sing awake dhewe yakini niki. Percaya teng ngersanipun Allah kalian percaya sedaya anu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki kudu dibuktekaken sehingga niki ngapun tening kanggo atah kula mboten saged matur kathah. Kula dinten niki tak cerita mawon ya. Niki ngraosaken mana ingkang bahagia kula niki. Dinten niki kemoleh kala wingi. Niki ya Allah bagi kepanggihan kalian sederek rami. Lah niki kan samjul mudan iki. Kita mondo sian subhanallah. Nah kok dinten niki kok sakit panggih, sakit ngobrol, ditakdir sakit panggih ngeten niki nggih dikersakaken Allah ya. Sakit sowan teng dalemin rencang ning namine Kang Sofyan. Ya alhamdulillah niki. Bungah niki mboten sakit kurang-kurangan secara kalian kata-kata sing pasti niki. Tapi rumah kula mungkin nggih bentuk sebuah napa nggih kotak sing pun nggih kotak-kotak bagian niku mawon lah. Niki ngapunten nggih iki cerita kula mawon kula niki kula pun kathah romo nyahipun niki pemahaman kawula bahwa salah setunggalipun anu kan raos niki kebahagiaan itu akan muncul dalam segala hal. Nggih. Dados nyaman ya awake dhewe niki sumangga sebagai bentuk syukur. Niki kula sampai hari ini terlibat keterlibatan Romo Yai Syekhul niki subhanallah. Kula niki ngapunten tak cerita mawon gedhi nggih. Siyane niku nggih sami-sami pernah teng pondok pesantren, teng pondok Canggung niku. Terus dilanjutaken teng jene pondok Tebuireng kali Romo Yai. Niki critane seandainya niki kula mboten saged nata kata-kata niki intine. Konco sehingga sampai samangke niki sing awali rencang dados tiyang sepah kula, dados guru kula. Karena Romo Yai Syekhul niki ngapunten. Sebelum rutinan menika niki kula saged ngelampahi belajar istiqomah teng ngene pondok sampai dinten iki teng mriki. Niki dawuhipun niku pasti beliau niku ngejak nih, ngejak teng manah kula niki selalu kedah ide teng Allah. Mungkin secara pemahaman teori kula nggih pun ngertos mung jan nate mondok ya. Lho sampai dinten niki lho kula belajar bahasa ning cepaken. Mangkane kula tak cerita kula mawon. Sedangkan beliau ingkang bimbing kula bahasa kampanye ngurusin kula nggih guru sing ngejak senantiasa ulun ing mlayu ana apa-apa nggih idek nang Allah kudu ngencep no tau kita awake dhewe mbuktekaken iki subhanallah ya iki tasi dereng lulus kula iki nggih terus sing semerep kan awakku lho tasi dereng pantes dadi stempel niki gak gampang Mas Farid kok kula nggih membutuhkan perjuangan langgeng sampai akhir. Sing penting niat berjuang kepingin napa niki? Berjuang kepingin napa awak niki? Nggih mantesna awake dhewe dadi kawula menika. Belajar memantaskan diri sebagai seorang hamba, sebagai abdullah niki. Perjalanan terus
perjalanan kawula niki sing awale rencang nabi kula niku nem kali Romo Yai langkung sepuh. Secara pribadi kathah cerita sampai kula diceritakan gal gedhi yang pada mandeg. Nanging intine kula niki yang dablek kepingin belajar di ngapunten kadang lek Romo Yai nyekin Rianto pikiran orang ngeyel dia ni, mangel, ingin poso ngeyel. Padahal gini kan terus merangi nafsu ni tu, gini kata poso, kata riato. Nah, tapi gini ngaku dia pun sakit lantai ya, gini subhanallah, gini tuh apa pelajaran ni. Nanti niat kepingin mantesaken awak ni kita terus kaulon ni, insya Allah terus. Sampai langgeng sampai akhir ini ten manakulo. Sing paling boten sakit kawuluan niki. Romanya ini tiange boten bosen-bosen ngomong. Tiang sing kados kula niki. Sehingga ten manah niki muncul sing kados niku wau sing awale niki dados napa niku. Arek kados sepet persaudaraan samangge nggih jelas kula anggap dados kula sing saged bimbing rohani kula sing saged napa nggih nuntun ten arah ingkang bener ingkang diridani Allah Subhanahu wa taala. Dados kados kawula niki nggih kepingin pemahaman secara definisi secara tekstual kaitan kali ngaku iman, ngaku Islam, ngaku ihsan niki tasih proses kula niki kan belajar niki ngecepaken teng urip agar napa nggih agar awake dhewe niki mampu merasakan nikmatipun napa sing sampun kita ikrarkan bersama menika. Terus kawula sangat mendukung wontenipun rutinan ngaos sing kados ngeten niki iling-ilingan niki nggih minangka dados sababiyah dados inspirasi, dados motivasi ten awake dhewe niki mantesno angsal stempelipun pengakuan sebagai seorang kawula, sebagai hamba Allah. Insyaallah niki mawon sing saged kawula aturaken pangapunten ingkang kathah, ihdinash shirotol mustaqim, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jihad ngaku dunyane, ugi ngaku jiwa rokone, kanggo mulyano agama. Muka-muka dipot ridhoi Allah, muka-muka dipot ridhoi Allah. Untuk memahami syair yang ketiga ini, jihad itu sebuah perjuangan yang benar-benar cara berjuang itu yo nganti santai keringat. Coro gen bahasa tentara itu rambung santai keringat. Sampai tersi geteh. Kemana kita akan memperjuangkan arah yang maksud? Arahnya kemana? Itu yang dimaksud arahnya ke fitrahillah. Dengan apa saja, misalnya kalau ini dunyane awake dhewe atau yang kita miliki, itu maksudnya sesuatu yang dititipkan kepada manusia. Kalau berjuang dengan apa yang kita miliki, dunyane, bondo dunyane, itu ke arah mana? Saged dipun teliti, dipun rawasaken arah nendi? Sesuatu yang diberikan Allah kepada kita untuk beribadah, untuk mencapai ataupun meningkatkan kualitas iman kepada Allah. Tapi di luar dari harta benda dunyane kuke perkolosi kita, itu juga berjuang nganggo jiwa rohani. Lah,
sing kula ungkap rada rumit niku sing nuwun sewu. Rada rumit niku sing ngene. Berjalan dengan jiwa-jiwa niku nggih sesuatu yang nopo nggih? Yang bisa diisi tegese ngeten. Dengan jiwa, dengan sepenuh hati, dengan wis rasa jasad we ora melu-melu tegese wong loro wae, wong loro. Seandainya jasad niku mboten sehat, niku jiwa tiang niku mboten saged ningali, ternyata jiwanya itu masih juga berjuang. Lah, berjuang dengan jiwa itu tidak harus dengan sesuatu yang sudah ada terus mengaplikasikan ke napa jenenge lokasi lain apa cara dene ngetokake, tapi dengan kekosongan pun itu bisa. Artinya thalabul ilmi, kita menuntut ilmu, ilmu yang kita tuntut itu kan pada diri kita sebenarnya belum ada, dan mendatangkan pun menuntut ilmu itu kan bagian dari kewajiban, dan itu merupakan sebuah perjuangan. Lah, tadi untuk menyinggung masalah wawasan karena jiwa ini koyok-koyok perkara sing nek kula ngarani tangkina wates, ora ono wates sih. Keluasannya seperti apa? Nek ningali kula tasih nyebut sekedhik ada beberapa hal yang tidak mencapai sebuah kepuasan. Niku saeling kula wonten bumi sangka udan. Lah bumi sangka udan itu ndak pernah cara Jawa ngarani ora bakalan tuwuk. Tuwuk niku warak utawa bosen. Sing pertama, sing nomor kali dari mata dari melihat, orang itu tidak akan mungkin bosan dengan fungsi mata untuk melihat. Jadi mata digunakan untuk melihat itu tidak akan pernah bosan, karena memang itu tidak ada batasannya. Dan tadi yang sudah disinggung ya adalah ulama dari ilmu. Nah, ulama dari ilmu itu dia tidak akan pernah bosan. Makanya ono sing belajar nganti bodho, bukan belajar nganti pinter, ajar nganti bodho, men nganti rumangsa bodho, men nganti ora iso diopo-opo, nalikane kok ijen rumangsa duwe, berarti wadah itu masih terbatas. Tapi kalau tidak terbatas, keluasan hatinya sembarang lebokno koyo gak ono apa-apa. Jadi enggak terlihat. Terus dengan hal seperti itu, kita juga berjuang keseimbangan. Keseimbangan artinya berjuang jiwa rohku. Nek jiwa ini wis napa jenengane sudah bisa berinteraksi dalam perjuangan. Tapi kan jasad juga harus ada keseimbangan untuk mencapai lebih banyak. Maksudku lo ngeten. Nek misale Pak RT secara tohiriah, Pak RT kali nuwun sewu Bapak Kepala Desa, sistem berjuangnya mencapai keluasan luas mana? Lah ngeten. Nek misale niki gambaran nuwun sewu. Nek misale kok RT jasadnya ditaruh pada derajat RT, kuwi nek berjuang paling mung entuk pira cara wong pol-pole RT iki 50 lah. 50 wong, 50 kakak. Tapi untuk kepala desa pasti satu desa. Semakin tinggi derajat posisinya, dia maka akan selalu lebih mencapai keluasan dalam jihad. Apa yang dicari? Dan yang dicari adalah satu, ridhonipun Gusti Allah. Tapi wonten fase-fasenya. Sing kula emut saged kula aturaken, fase yang pertama kita beribadah untuk meningkatkan keimanan kita. Dan pada saat menjalankan kita itu ono sing unsuri mengharap. Dadi duwe pengharap-harap. Tujuane niku memang
ada fase baru di tingkat itu. Dipangkar parep terus ngibadahi sing kenteng. Wonten malih fasene wasep wedi utawa takut. Dadi krungu siksane Gusti Allah, krungu aturan dalam agama niki yo bener-bener wong iso wedi. Aku wedi ndak lebokne neraka, aku wedi ndak disiksa, aku tak ibadah. Tapi untuk yang ketiga ini fasenya sudah fase mahabbah. Mahabbah niku pun merasa yo wis cinta karo Gusti Allah. Ha sembarang ya apapun ditempuh. Makane ingkang diaturaken Rama ya berjuang yo wis yo pahit tetep. Tapi dalam hal ini untuk memuliakan agama, untuk jihad fi sabilillah, semua harus dikerahkan. Dalam arti bukan hanya jiwa dan raga, tapi urusan apa yang kita miliki dunia. Kalau nantinya sudah tercapai, insya Allah ada fungsi dari jiwa. Fungsi dari jiwa itu biasanya ada reaksi kepekaan dari indera. Dari inderanya itu insya Allah sudah nopo jenis, sudah merasa mahabbah kepada Allah. Setiap ada kegiatan ataupun apapun yang jalurnya fisabilillah, jiwanya sakit reaksi untuk lebih dan lebih. Maka dan itu hanya untuk mencapai ridha Allah. Kira-kira gue dikuingkan sakit berubah ini, kira-kira gue nyebrang kebetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur babakan iman kita menggaik kulo pribadi niko kados rasa boten saged dipun critakaken, boten saged dipun gambaraken, namun ingkang saged merasakan nggih diri kita sendiri. Samugi iman menika ugi boten saged dipun critakaken, boten saged dipun bagiaken dhateng sanak kadang, anamun saged kita rasakan, saged kita lampahi. Kados pundi tingkatan iman kula panjenengan sedaya dhateng Allah Subhanahu wa taala. Menawi rasa menika saged dipun aku ngrasake penak, aku ngrasake ngene, aku ngrasake ngene. Namun menawi iman kula kinten boten wonten ingkang saged cerita bahwa iman iman iki kaya ngene boten saged. Ingkang kula aturaken kok pilih kados kala wonten dipun ngendhaken menika iman menika wonten pinten-pinten perkawis menika ingkang langkung pertama, ingkang langkung utami menika iman datang Allah Subhanahu wa taala. Sasampunipun iman datang Allah Subhanahu wa taala, menika iman datang utusanipun Allah Subhanahu wa taala, menika langkung panjenenganipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kaping tigaipun menika iman datang para malaikatipun Allah. Ingkang kaping sekawanipun menika iman dateng dinten kiamat. Kabeh gangsalipun menika iman dateng pesten utawi napa nggih? Kodar utawi kanto. Ingkang kaping enemipun menika iman dateng kitabipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kesimpulanipun ngaten nuwun sewu yai lan para raustoyo menggai kawula pribadi menika intenipun wasipun iman menika boten saged dipun
aturaken lan boten saged dipun napa diketok tularke boten namung imanipun mikono ingkang saged ngraosaken ngenika diri kita sendiri utawi diri kita pribadi nipun piyambak-piyambak. Mobilih mekaten ingkang saged katoraken kirangipun nyuwun pangapunten kalau akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Wonten mangarsane panjenengan kiai ingkang tansah minulya sinambung mulyakaken dening Allah. Sewu dumateng istri kula kawula ingkang tansah dipunmulyakaken Allah ugi. Sekedhik kathah kawula kabeh sedherek matur wonten ngarsa panjenengan sami. Matur lakon panuwun ingkang tanpa upami dhumateng sedaya para rawuh wonten ing dalem menika kula panjenengan sami saged sareng-sareng ing menika ngawas dadakan iling-ilingan watawa sautul hati watawa sautul sabar ananging menawi kawula kalih satesipun nek menawi saking pribadi kawula kawula menika sagedipun ingkang dipun elingaken kawula boten saged ngelingaken namung sagedipun kawula ingkang dipun elingaken dados menika saestu minangka tanbih kangge dipun pribadi kula minangka tanbihun menika ngemotaken dhateng pribadi kawula piyambak sajatosipun nggih manah kawula pramila saking punika nggih sajatosipun namung badhe hilmah mawon ya nderek ngalap berkah doanipun pangestunipun dhateng yai pramila saketipun kawula ewet menawi matur ingkang kados mekaten menika kawula wangsul kambut tasih menawi yai nyimutaken terutama datang pribadi kawula kawula tasih imut niku nalika ngawas namung yai namung saiki judule ngaji urip gangda matur tok niku kula mbenti tenem namung wis iki urip apa mati iki wis kados ingkang saged ngrawasaken kula piyambak-piyambak kan kados ngaten niku kadang ngerasakan eh ora urip eh iki pas urip eh iki ora urip ora mati kata semantan ugi sajatosipun kula panjang sami mungkin caket sarang-sarang namun kaya nopo kita panjang dunia wonten ing alam dunia meniko kangge mazraatul akhirah mengadang-adang sebatas kelopanin adilinku selamat dunia, selamat akhirat buatan namung ting dunia tok namung demuki-muki demuki wantan yang alam akhir akhirat yang pernah merasa diberiku alhamdulillah sangat kalau sakit ndek dipun imutaken saestu menawi boten diimutaken saestu kathah ingkang supi kathah ingkang leno pramila saking punika kanthi yai punika nyiptakaken ingkang dipunwastani buku iling-ilingan punika saestu tansah nyimutaken terutama datang kawula hanya dipun derek dipun emotakan ya nuwun sewu kawula saking bombong manahipun saking keluarga saestu kawula boten saged matur wonten ngarsipun yai sewu dumateng sedaya para rawuh saged dipun namung
Matur ageng panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi kula panjenengan sami kanthi wasilah rawuhipun Yai saged kita tergugah. Tergugah saged kita tambah imanipun. Saged kita pikantuk berkah lan manfaat pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingkang kula panjenengan sami boten saged dipun sumrepi punapa ingkang dipun paringaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Namung kula panjenengan sedaya minangka umat Islam tentu gadah keyakinan kados ingkang dipun aturaken iman kula wau. Kabulih iman, kabulih pertados langkung-langkung ingkang kula panjenengan sedaya mboten saged buktekaken secara lahiriah. Kados kula panjenengan sedaya kedah lan saestu kabulih iman dhateng Allah Subhanahu wa taala, kedah yakin ana mung kula panjenengan sedaya mboten saged buktekaken secara lahiriah. Lah menika ingkang perlu kita bina lan ingkang kita pupuk kangge bekal saestu lan masalah iman lan keyakinan kula panjenengan sami. Lan mugi-mugi tansah pikantuk ridhanipun Allah kula panjenengan sedaya tansah kagolongaken tiyang ingkang saged ngimanaken saestu punapa ingkang dipun ajaraken kanthi iling-ilingan kados dalu punika. Mugi tansah pikantuk berkah manfaat langgengipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mekaten seketika kathah ingkang kawula aturaken. Mboten namung kawula sing malih matur ageng panuwun ingkang tanpa upami. Dumateng panjenengan sedaya lan nyuwun pangapunten. Mugi bilih wonten ing dalem punika kula panjenengan sedaya saran-saran wonten ing menika kirang sawangun kawula nyuwun pangapunten ingkang tanpa upami. Kawula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wonten ngersanipun Mbah Yai saha Ibu ingkang tansah kula hormati lan ingkang dipun mulyakaken Allah. Wonten panjenenganipun Gus Farid ingkang dalu menika saged dugi tebih-tebih ingkang tansah kula mulyakaken sedaya para rawuh ingkang tansah kula mulyakaken lan ingkang kula hormati ugi. Bismillah. Rasa syukur alhamdulillah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene ing wekdal menika kula sopan sedaya saged makempal wonten panjenengan punika kanthi pinaringan kesehatan. Mboten manggih halangan setunggal penopo-penopo. Kanti raos syukur kula panjenengan monggo kita gerakan kanti dikawali tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat wisalam kanjeng wonten arsa dan Allah Subhanahu wa taala ingkang ngertos kita ajeng-ajeng manggah syafaatipun awit donya tumuju akhirat. Mugi-mugi kula panjenengan kagolong umat ingkang badhe pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang tansah kula hormati, alhamdulillah ing dalem menika Rama Yai keluarga saged dugi mriki. Alhamdulillah raos pinggah manah kawula soho
kakang kawula punika bentuk salah satu galipun iman. Dados iman boten saged dipun critakaken lan nika salah satu bentuk pingah yai dinda wonten menika majelis ngaos dadaan lan gistik cekedik penopo dipun wastani ngaos dadaan. Panji mboten wonten kabar, mboten wonten istilahipun rencana jauh-jauh hari. Niko nyuwun pangapunten langkung-langkung dhateng ibu-ibu ingkang kawula sarencang undang dhateng sedaya ibu-ibu janda Desa Piyanggang. Alhamdulillah kanthi undangan ingkang dadak menika cocok kalian judul pengaosan dadaan. Dadi kawula sarencang ngundang ibu-ibu nggih dadak. Dadi nyuwun pangapunten ingkang tanpa upami nggih. Salarsipun Rama Yai ngaos dadaan niku mboten wekdal menika awit rumiyin. Niki cerita sekedhik. Dados Yai jaman rumiyin kala wonten pondok niku Yai nek ngaos niku dadak nggih. Kadang kula tesih tilem sak rencang tilem. Jam 3 ujug-ujug niku Yai ngaos. Jam 1 ujug-ujug Yai ngaos. Dadi kula niku bingung, kadang enten sing bablas mboten tangi, kadang langsung wundu golek kitabe mboten kepanggih. Dika kitabe sing diwaos halaman pinten niku nggih mboten kepanggih, kalih ngantuk-ngantuk. Niku memang program Yai awit-awit jaman riyin. Ngaos dadak. Niku mboten siang. Dalu jam 3 dalu, jam 1 dalu, jam 2 dalu. Niku Yai Ruyit ngaos wonten niku. Nah sak menika dipun adakan menika ngaos dadakan. Dadi masyarakat ingkang dereng mangertos memang Yai ngoten niku. Dadi istilahipun ya napa raos iman kula panstaya menika dugi pundi nek dijak ibadah, dijak ngaos, dijak berjuang, didadak atine niku lega napa mboten, ikhlas napa mboten, napa malih dadi muring. Lha niku istilah ngetes ati kula panstaya. Nek didadak iku emosi apa alhamdulillah. Lan iku bentuk saking iman. Dadi kula panjenengan saged ngrasakaken ingkang ngrasakaken kula menika wekdal menika alhamdulillah Yai kersa ngaos dadakan wonten dalem menika ras bungah kawula. Salipun mumet ilang mumete, kesel ilang kesele, mergo meniko Yai kerso tidak meniko. Para rawuh ingkang tansah kula hormati, mungkin namun mekaten ingkang kula suwun meniko namun tunggu panestipun Rama Yai kerso ngilingaken dateng pribadi kawula saha rencang-rencang SRN. Amargi menapa
menawi yai dalem boten mriki. Terus terang kawula piyambak ngapunten rencang-rencang niku selot ngelukru selot males anggenipun ngaos anggenipun ibadah istilahipun ya tindak mriki niku ngelingaken dhateng kula pansami kersane semangat melih gugah melih ati kula pangestuyu kersanipun selalu belajar ningkataken keimanan lan ketakwaan kula pansami dipun imat emotaken dhateng Allah lewat Rama yai punika lan kawula nyuwun dhumateng pangestu mugi-mugi kula pribadi keluarga saha sedaya santri SRM singa puting faridin tansah dipun ridai dhateng Gusti Allah dipun paringi kiyatan selalu berusaha dan ikhtiar benahi ati kersanipun langkung sae para rawuh ingkang tansah kula hormati niki santri singa putih menawi santri lintunipun boten dipun asmani RSM niku alumni nggih. Menawi santri singa putih walaupun wonten dalem wonten griya niku boten diwastani alumni. Jadi santri rumah walaupun tasih sampun teng griya tasih belajar kare Rama yai sameneika sampun gadah HP sedaya. Dadi belajar kalian yai menika lewat HP. Tiap hari yai ngirim apa syair napa-napa iku monggo rincang-rincang RSM selalu menyimak saged benahi kersanipun penopo. Kula bensami saged noto ati kula sedaya. Jamaah enggang dan saya hormati kalau men saged matur ingkang kathah-kathah amargi meniku saking pembangunan manah kawula boten saged kawula utaraken namun matur ageng panuwun ingkang tanpa upami dhateng Rama yai so ibu ugi Gus Parit kerso rawuh ugi ndongaaken kawula saha rencang-rencang SRM Singaputing Faridin perangkat desa kepala desa sak perangkatipun masyarakat desa Pianggang mugi-mugi dipun ijabahi dening Gusti Allah lewat dengan Rama yai amin ya rabbal alamin mekaten ingkang kula aturaken kirang salangkungipun nyuwun pangapunten kang kathah kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya rohi anta jawadul hadir wa anta ni'mal mu'i sa'altuka rabbi si'atal qalbi wal jasad wa afiyatal abdan wal ahli wal walad ya Halim, ya Hanan, ya Maliku, ya Kubir walanat lubun syaitan illa anta ya Mu'in Rabbana stakil zikrana wa zikral munfaridin wajmana bil abrari ya likal faridin Maulana ya Maulana ya Sami Do'a